Kembali lagi di channel saya. Jadi video kali ini gue bakal kasih tahu kalian cara menggeser jam mungkin kelonggaran di tangan Anda atau kekecilan. Kalau misalnya masih ada lubang kayak gini, berarti ini masih bisa digeser, guys. Ini kan bisa digeser otomatis, pergeserannya itu selisih ini rantainya satu ini. Ini kan bisa geser ke sini. Caranya gimana? Tentu kita sediakan alat kayak besi kecil kayak gini biar kita bisa menusuknya kayak gini. Kita tusuk kayak gini kan. Tadi kan ini ininya posisinya di sini. Kita pindahinnya di sini cukup gampang. Kita masukkan dulu sebelahnya. Kalau udah kan, kita pencet ini ke bawah. Kayak gini. Ini posisinya satu, masukin dulu yang bawah. Ini yang bawah kan. Terus kita masukkannya pakai kuku bisa. Atau ini besi. Kayak gini, guys. Cukup gampang kan, guys? Misalnya kan kalau jam tangan Anda mungkin ke kencangan apa kendoran, kita bisa gesernya di sini. Kita lihat aja di posisi ininya. Kalau misalnya kekencangan, kita gesernya di sini, geser ke sini. Kalau misalnya ke kendoran kan, kendoran itch autofocus. Misalnya ke kendoran, kita bisa misalnya posisinya di sini, kita bisa gesernya di sini sampai ke sini. Sekian tutorial dari saya, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Thank you guys yang sudah menonton video saya.